Kalau tak keberatan, silalah tekan butang like dan subscribe tu. Terima kasih ya. Kunjungi Monster Online Store dan dapatkan barisan produk-produk rasmi dari Monster. Seperti Galaxy Card, komik Boboiboy Galaxy Musim 2, figura dan macam-macam lagi. Ayo ke Monster Online Store sekarang. Robot berbahaya dari angkasa lepas telah tiba di bumi. Salah satu daripadanya ialah Mechabot yang memiliki kuasa mechanize. Bersama tuan barunya Amato, mereka bekerjasama untuk menangkap robot-robot jahat yang lain. Dan mereka bergabung menjadi... I'm a hero, Mechamato! Imagine it! Rasanya dah tiba masa untuk mereka belajar robotik. Eh, siapa tutup pintu? Aku kat dalam lagi ni. Selamat pagi. Hei, yo, budak ni rupanya. Hey, cepatlah masuk. Duduk mana tu? Lagi berapa saat nak pukul 7:30 ni? Mana Cikgu Jamie ni? Dah pukul 7:30 tepat dah ni. Selamat pagi, murid-murid semua. Nampaknya pagi ni Cikgu Jamie lambat. Lambat? Baik, tak pernah-pernah Cikgu Jamie lambat. Peliknya. Abang aku punya abang ada kata. Abang kau punya abang? Abang kau lah kan? Dia kata dalam 20 tahun Cikgu Jamie mengajar, dia tak pernah lambat walau sekalipun. Mungkin dia demam kot. Kau tak ingat ke kali terakhir dia demam? Acung! Buka muka surat 5. Uish, semangat betul Cikgu Jamie. Demam pun sanggup buat kelas online. Tak apa, sekurang-kurangnya tak payah lah bisa guna denda. Apa kamu kata, Amato? Pula, apa kau buat kat sini? Aku wakil Cikgu Jamie untuk denda kau. Duduk dekat luar dengan kerusi di atas kepala. Sekarang. Masih ingat. Tapi dia tak online pun sekarang ni.
Tak boleh jadi. Eh, Mara! Mana kau nak pergi tu? Hah? Aku nak pergi cari Cikgu Jimmy lah. Apa? Mara! Tak payahlah cari Cikgu Jimmy. Dek, betul tu. Takdir sudah menentukan kita tak perlu belajar. Tak ada apa. Aku tak nak ketinggalan mata pelajaran ni lah. Relaxlah, Mara. Dan kau cari Cikgu Jimmy? Baik kau. Tengok mekanizer aku yang dah di-upgrade ni. Hah? Dah upgrade? Tengok. Mekanizer ni dah boleh scan robot-robot jahat berdekatan. Wah! Canggih dan ajaib! Oh, macam ni. Robot pesawat dikesan di kawasan berdekatan. Eh, apa? Dalam sekolah pun ada robot jahat? Diakan. Sudah kau jaman tu! Itu aku. Kalau ikutkan, robot jahat tu dekat perpustakaan. Cikgu Jimmy pun selalu masuk perpustakaan. Ini mesti ada kaitan dengan kehilangan Cikgu Jimmy. Tanda, Cikgu Jimmy kena serang dengan robot jahat tu. Kau gembira? Sedihlah, Di. Yahoo! Kesiannya Cikgu Jimmy. Yahoo! Kalau macam tu, kita kena siasat cepat. Jom! Kau pergi je lah. Aku nak pergi tandas. Apakah? Cari dia sampai dapat. Kau takkan dapat, Metabot. Cikgu Jenny, cikgu ada tak kat sini? Tak adalah tu. Kosong je perpustakaan ni. Teknologi kuno. Kamu, jom keluar. Nanti dulu. Rubika, scan perpustakaan. Tak ada buka. Kita dah terkunci dalam ni. Kita terperangkap dalam perpustakaan. Tidak. Selamat datang, peserta baru. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya Amazing, host dalam rancangan cabaran Amazing Labirin. Amazing Labirin? Rika, apa maklumat tentang Amazing ini? Robot pesalah Amazing berkebolehan untuk membuat labirin yang besar dan menyesatkan orang yang terperangkap di dalamnya. Kita peranglah orang tu. Mesti kau yang perangkap Cikgu Jimmy, kan? Oh, Cikgu Jimmy kenapa peserta 3005? Mana aku ni? Kenapa aku tak boleh keluar ni? Adakah Cikgu Jimmy akan dapat cari jalan keluar? Atau adakah dia akan terperangkap buat selamanya? Nantikan kesudahannya dalam musim 5, episod 3005. Huyo, sudah 3005 episod. Cik Mezi, ke mana saya boleh tonton? Ya, tanpa membuang masa lagi, mari kita mulakan episod 3006 dengan peserta-peserta terbaru kita. Cabaran pertama dalam Amazing Labyrinth ialah Minda Terpantas. Minda Terpantas? Untuk berjaya dalam cabaran ini, kamu semua perlu mencari sebuah buku. Buku apa? Secret. Suruh cari, tapi rahsia. Selamat mencari. Tunggu dulu! Ini
Ini macam gate escape room. Kita kena cari ibu kutu untuk selesai kecabarannya. Baru boleh keluar dari perpustakaan ini. Aduh, cepatlah selesaikan cabaran ni. Sesak nafas aku tengok buku-buku ni semua. Ish, tenang, tenang. Kita ada masa nak selesaikan cabaran ni. Tak sia-sia saya berkawan dengan pelajar cemerlang. Bukan macam kau, Amato. Wah, cantiknya ruang persidangan ni. Hai korang. Semua wakil-wakil dah dipilih dalam impak dia. Ni Puteri Kirana, kawan lama aku dan Kapten Kaizo. Fang, korang semua kena keluar dari situ cepat. Korang! Apakah? Ha? Apa yang berlaku? Aku rasa kita dah kena terhendak. Takkan terlepas! Semuanya dah terlambat, Captain! Komik Boboiboy Galaxy Musim 2, Kilat dan Kuro, kini di pasaran. Oh, amazing! Anda berjaya buktikannya anda mempunyai minda yang pantas. Tahniah kerana berjaya selesaikan cabaran ini. Pesta-pesta baru kita akan dapat selesaikan cabaran seterusnya. Atau adakah mereka akan terperangkap buat selamanya? Kita sambung selepas ni. Ah, ya, Bang Pot. Abang ada sakit-sakit sendi, sakit kulit, sakit hati. Cik, adik, Nalia. Sendi dan hati dengan harga RM50,000. Ui, bagus punya ni. Belikan untuk aku, Amato. Malas aku nak layan. Hah? Satu sekolah dah jadi miss? Teh, jalan mana kita nak ambil ni? Belasah jalan mana-mana. Janji keluar. Kejap. Teh, kau pasti ke ni, Mekabon? Semua nampak sama je. Pastilah. Tentu jalan keluar kat sini. Okey. Jalan mati. Ish, janganlah main jalan je. Nanti sesat. Dah sesat dah pun. Ayo, habislah kita. Jangan risau. Sini, Mara. Mekabot, Magnus! Baik! Robot lama-lama! Kuat-kuat! Hah? Satu sekolah
Kalau kita dah jadi labirin. Kita cari jalan keluar cepat. Betul. Dan cari Cikgu Jimmy sebelum kelas dihabis. Kelas juga kau fikir? Kalau kita ikut sini, kita boleh sampai ke pintu. Wah, amazing! Nampaknya dengan teknik ini, peserta kita dapat melepasi cabaran di bilik display. Bilik lawa! Dan bilik singa lawa. Nasib baik dapat lepas bilik cikgu disiplin. Hah? Bilik tu yang kau takut? Bilik singa lapar kau tak takut pula? Cikgu disiplin lagi garam dan lagi lapar dari singa lah, dek. Tapi sampai sini sahaja teknik penipuan mereka. Tolong! Sinta mau jatuh ke bawah! Yeah, nampaknya peserta kami terpaksa hadapi juga cabaran-cabaran lain di labirin amazing. Seperti cabaran globe guling. Saya mau main lagi lah. Saya mau belajar. Cari Maisie, cari jalan keluar lah. Sebab selagi kita tak kalahkan Maisie, selagi tu kita tak dapat keluar dari labirin ni. Betul tu. Dan kita kena cari Cikgu Jimmy dan selamatkan dia. Habis. Dah sampai. Ini dia masukkan. Jania, anda antara satu dalam seribu yang berjaya sampai ke Adik-adik ke? Ada! Inilah hadiahnya! Tolong! Cikgu Jimmy! Tolong aku, weh! Bian, macam mana kau ada kat sini? Tadi, aku takut ikut keluar! Aku pergi ke tandas! Tapi, tandas pun dah jadi cabang bilik banjir! Yeah, kita kena selamatkan dorang. Mega Bot Magna! Mega Bot! Anda sangka cabaran ini mudah? Siksaan sukan! Untuk hentikan cabaran ini, anda hanya perlu tekan butang merah di atas platform itu. Dan anda perlu lakukannya dalam tempoh 1 minit dari sekarang! Jangan apa-apakan jurang! Dia yang mertu! Tak mungkin ada manusia atau superhero yang dapat melepas halangan itu! Macam ni, hanya super monyet saja yang boleh lah, dek! Hah? Kau memang genius, dek! Hah? Terima kasih! Mechabot Magnus! Thank you.
Mengagumkan. Tapi nampaknya masih tidak menyebelahi peserta kita. 7, 6. Alamak, tak sempat lagi nak tekan butang merah tu. Apa yang tekan? Kita serang aja dia. Apa anda buat tu? Ini tak ada dalam spek. Kita berjaya. Macam tak gembira je kau ni. Kelas Cikgu Jamie akan kembali semula. Yahoo. Takkanlah pun gelak lagi. Saya gembira. Anda adalah peserta pertama yang dapat melepasi cabaran Amazing Labyrinth. Memang amazing. Gila robot ni. Masuklah kau ke dalam, robot jahat Amazing. Terima kasih Megamato. Aku harap satu hari nanti aku dapat berjumpa dengan kau lagi. Amato ada je kat sini, cikgu. Amato? Tak apa, cikgu. Memang tugas saya sebagai superhero tolong orang. Kamu Megamato? Ya, saya dengan Megabot. Apa kamu merebek ni? Dan kenapa kamu bawa gadget ke sekolah, ha? Ini bukan gadget, cikgu. Dia Megabot. Kenapalah Cikgu Jamie tak percaya.